Rekaman kontrol objektif penghancuran posisi sistem pertahanan udara S-3000 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Poltava. Awak sistem rudal operasional taktis Iskandar M melancarkan serangan rudalnya. Serangan diarahkan pada posisi sistem pertahanan udara S-3000 PS Angkatan Bersenjata Ukraina yang terletak di dekat desa Koptevo, wilayah Poltava. Akibat serangan rudal tersebut, dua peluncur S-3000, kabin kendali tempur, kendaraan bermotor, dan personel awak rudal anti pesawat Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.